pagi, bolehkah aku bermain bola denganmu? Tidak usah. Tapi sepertinya kamu ingin bermain. Entah apa, aku bisa main sendiri. Oke, tapi ada sesuatu yang ingin kukatakan dulu. Punya mainan baru, ku tahu kamu pasti suka. Tentu. Ayo kita bergantian, karena ku ingin berbagi denganmu. Berbagi denganmu membuat bahagia. Ketika berbagi bagaikan pelukan indah. Ku punya teman baru dan buku yang bagus, ku punya mainan baru bagi denganmu.
siap semua. Kita akan melakukan perjalanan yang menyenangkan, pengalaman yang baru. Kencangkan semua pengamanmu untuk roda para bis. Iya. Roda para bis yang berputar, berputar, berputar. Roda para bis yang berputar keliling kota. Ayo kita bermain teman-teman. Coba lihat keluar jendela. Aku melihat sesuatu. Setiap hari semakin sayang
setiap hari semakin sayang kamu selalu. Johnny, Johnny. Ya, ayah. Makan gula. Tidak, ayah. Berbohong. Tidak, ayah. Buka mulutmu. Ha, ha, ha. Pagi, pagi. Ya, ibu. Sembunyikan sesuatu. Tidak, ibu. Berbohong. Tidak, ibu. Tunjukkan tangan. Pagi. Ya, ayah. Makan coklat. Tidak, ayah. Berbohong. Tidak, ayah. Buka mulutmu. Ha, ha, ha. Pagi, ya, ayah. Sedang belajar. Ya, ayah. Benarkah? Ya, ayah. Buka bukumu. Ha, ha, ha. Haju. Pagi, pagi. Ya, ibu. Apakah kau nakal? Tidak, ayah. Berbohong. Ya, benar. Tunjukkan tanganmu. Ha, ha, ha. Marilah peluk ibu. Boleh ku minta komikku? Ha, ha, ha. Lompat ke lumpur. Tiga babi kecil lompat di lumpur. Satu terjatuh dan gedebuk. Ibu telepon petani dan petani berkata, jangan ada lagi babi lompat ke lumpur. Dua babi kecil lompat di lumpur. Babi lompat ke lumpur. Satu babi kecil lompat di lumpur. Dia terjatuh dan kedebuk. Ibu telepon petani dan petani berkata, jangan ada lagi babi lompat ke lumpur. Tidak ada babi lompat di lumpur. Mereka terjatuh dan gedebuk. Ibu telepon petani dan petani berkata, taruh semua babi itu ke gudang sebagai gantinya.
lihat aku berlayar di laut. Perahu merah naik turun ombak. Yuk ku suka mandi, ku suka waktu mandi. Yuk ku suka mandi, ku suka waktu mandi. Naik perahu berwarna merah. Grandma Shark baik sekali.
Wen Masyak, Wen Masyak selalu ada. Wen Masyak, Wen Masyak berkati kami. Baby Shark, Baby Shark, Baby Shark, Baby Shark, Baby Shark, Baby Shark, kami sayang kamu. Baby Shark, Baby Shark, Baby Shark, Baby Shark, Baby Shark, kami sayang kamu. Baby Shark. Apakah kau melihat anak-anak? Tidak, padahal mereka mau pergi ke dokter. Aku tak bisa menemukan mereka. Noah, Gigi, Hagi, Bagi, ayo berangkat. Ayah, ibu, boleh kita bicara dulu? Kami agak takut pergi ke dokter. Iya, apa yang nanti akan dokter lakukan? Biar ku jelaskan. Pertama, dia ukur suhu tubuhmu, lalu ukur tinggi dan beratmu. Dia akan melihat tenggorokanmu, bilang ah, dan mengukur denyut nadimu. Pergi ke dokter, pergi ke dokter, walaupun kita merasa sehat. Pergi ke dokter, pergi ke dokter, waktunya periksa. Mengapa dokter tepuk lututku?
Kalau kakimu bisa gerak sendiri, artinya syarafmu sehat. Oh, aku mengerti. Pergi ke dokter, pergi ke dokter. Kami tak takut dan merasa sehat. Pergi ke dokter, pergi ke dokter. Waktunya periksa. Pergi ke dokter, pergi ke dokter. Waktunya periksa. Sudah berusaha tetapi masih belum berhasil. Dengar, ada hari yang kita kurang beruntung dan semuanya tampak salah. Itu benar, yang penting kamu harus selalu berusaha dan melakukan yang terbaik. Nanti suatu saat kamu pasti akan berhasil. Ingat cerita tentang si laba-laba kecil? Hey guys, pernahkah kalian berpikir akan menjadi apa kalau besar nanti? Sering sekali. Mungkin 1 atau 2 kali. Ya, kan masih lama sekali kita besarnya. Tidak juga, kalian pasti akan terkejut betapa cepat waktu berlalu. Ya, coba kalian lihat berapa umurku dan Noah sekarang. Aku mau menunjukkan sesuatu yang kutemukan. Lihat ini. Oh, kostum. Ayo kita coba. Ini bagus. Kalau aku besar. Kalau aku besar, ku ingin jadi ilmuwan.
Kiki. Menyelesaikan kasus kejahatan. Kalau ku besar jadi pemadam kebakaran, menyelamatkan orang dan memadamkan api. Mungkin ku jadi pilot, bisa terbang kemana saja. Mungkin ku jadi astronot, mencari kehidupan di luar angkasa. Kalau ku besar, superhero. Kalau ku besar, ku akan jadi guru. Murid-murid akan membaca dan juga kerjakan matematika. Kalau ku besar, ku mau jadi pemain baseball atau juga skater atau pemain basket. Mungkin ku jadi kamu terakhir melihatnya. Kamu pasti akan menemukannya. Siapa ambil mainanku? Siapa ambil mainanku? Beruangku hilang. Ku sudah cari di mana-mana, tapi tak ketemu. Coba cari di kamar ayah, ibu, atau di kamar mandi. Mungkin ada di bawah. Jangan khawatir. Siapa ambil mainanku? Siapa ambil mainanku? Beruangku hilang. Ku sudah cari di sana dan sini, tapi tetap tak ketemu. Sudah cari di ruang TV, tadi malam kita menonton film. Di bawah sofa atau di rak buku. Apakah beruangmu warnanya putih? Tidak, warnanya coklat. Oh, tetaplah mencari sayang. Kamu pasti akan menemukannya. Siapa ambil mainanku? Siapa ambil mainanku? Beruangku hilang. Apakah kau mengambil mainanku? Aku sangat sedih. Aku tak mengambil mainanmu. Ku sudah punya banyak. Tidak ingin ke sekolah.
itu bagus. Bagaimana kalau kita main aku lihat? Apa itu? Aku melihat sesuatu di sekitar kita dan kalian menebak benda apa itu. Ku beri petunjuk. Kamu mulai dulu, Noah. Oke. Ku lihat dengan mata kecilku sesuatu berwarna hijau. Apakah itu rumput? Bukan. Apakah itu bis? Bukan. Apakah itu pohon? Ya, kamu benar. Sesuatu berwarna biru. Mungkinkah itu langit? Bukan. Mungkin itu air? Bukan. Mungkin burung kecil? Ya, benar.
mata kecilku. Basket itu ya? Iya, kamu benar. Yeay. Sangat menyenangkan. Ku melihat, apa yang ku lihat dengan mata kecilku. Ku melihat, apa yang ku lihat dengan mata kecilku. Ayah sayang, di mana? Di
di sini ayah lihat kalian. Ibu sayang, di mana? Di sini, di dekat sepatumu. Rasakan sinar matahari di tubuhmu, berlari mengitari
bunga berwarna-warni. Tubuh terasa segar saat berolahraga. Ayo olahraga, sehatkan badanmu. Olahraga dan rasakan segar, senyum dan ceria. Saat kita mulai olahraga, buat hati gembira. Lompat tali, bersepeda, lempar bola, mendaki, meloncat, berenang. Apapun yang kamu lakukan, kamu akan menang. Oke anak-anak, sekarang waktunya kerjakan pekerjaan rumahmu. Kalau sudah selesai, kalian boleh main. Rapikan ranjangmu. Oke, sebentar. Dan bersihkan kamarmu. Ya, sebentar lagi. Tolong jemur bajumu. Sebentar. Dan PR-mu. Ya, sebentar. Bajumu. Ya bu, sebentar. Dan PR-mu. Ya sebentar. Oh temanmu sudah datang, tapi kau tak bisa bermain karena kamarmu belum dibersihkan. Ranjangmu belum rapi. Oh tidak. Dan kau tak kerjakan PR. Segera. Dan jemur bajumu. Ayo. Sudah rapikah ranjangmu? Bajumu sudah semua. Dan PR-mu sudah ibu. Sekarang sudah semua, kau bisa pergi bermain. Iya sebentar. Iya sebentar. Mereka pasti kedinginan. Ayo kita cari sarung tangannya. Sebaiknya kita segera mencari, karena ibunya pasti tidak akan senang melihat sarung tangannya hilang. Tiga kucing kecil hilang sarung tangannya.